Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bunda-bunda yang ada di rumah. Nah, di video kali ini ya, Sansan akan memasak nasi goreng spesial nih, bunda-bunda. Tentunya dari ikan asin. Udah pada pernah nyoba belum nih, bunda-bunda? Ini saya sudah menyiapkan sambalnya ya, sambal tomat saja yang memang saya kemarin sudah bikin. Ini telur. Ada nasi, nasinya cukup segini aja karena memang satu porsi untuk saya sendiri ya, bunda-bunda. Dan ini di sini ada kol sama carrot ya, yang sudah saya rajang seperti ini. Oke, ini tadi ya, yang tadi saya bilang ini adalah spesial buat nasi gorengnya. Kita menggunakan ikan asin yang jambal ya, bunda-bunda. Yang itunya dagingnya, hanya dagingnya saja ya. Oke, baik. Ini ada daun bawang untuk hiasannya saja ya, bunda-bunda. Baik, ini dia bahannya dan saya hanya memakai seasoning ini saja. Pepper putih ya, lada putih sama penyedap Royco sama kecap manis. Nah ini dia bunda-bunda, saya setelah menggoreng ikan asin, teflonnya saya akan lanjut untuk menggoreng bumbu ya, ini seperti ini. Ini adalah cabai yang sudah saya ulek ya, bunda-bunda. Kita goseng-goseng sampai harum seperti ini, dan pastikan apinya jangan memakai api besar ya. Nah ini dia, kita akan langsung masukkan kubis beserta carrotnya ya bunda-bunda, seperti ini sampai layu tentunya. Lalu kita goseng-goseng kembali seperti ini sampai harum. Lalu kita akan masukkan garam nih bunda-bunda. Garamnya memakai sedikit aja ya, karena memang tadi kita mau bikin nasi goreng ikan asin ya, sedikit aja. Lalu kita goseng-goseng aja seperti ini. Nah setelah ini nih bunda-bunda. Baik, lanjut terus ya, tonton videonya sampai habis. Terima kasih. Penyedap ya, benar-benar segini saja. Masukkan ini ya bunda-bunda, setelah seperti ini kita akan masukkan ikan asin ya, ikan asinnya ke dalam sini ini ya. Dan saya akan masukkan daun bawang sedikit ke sini, ini yang ini aja ya.
nasi gorengnya sudah jadi dan saya sudah sudah cantik.